Presiden Joko Widodo memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Selasa, 1 Oktober 2024. Sejumlah menteri ikut hadiri upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Ketua MPR, Bambang Susatyo hingga Ketua DPR Puan Maharani turut hadir. Ada momen menarik saat Jokowi, Prabowo, dan Puan saling bercengkrama. Ketiganya saling berbincang hingga kepala negara terbahak-bahak. Puan dan Prabowo juga terlihat akrab berbincang mesra. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.